Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya. Oke, kembali lagi di channel Bukan Mekanik, channel kebanggaan keluarga Anda, para keluarga-keluarga Indonesia. Oke, kali ini saya akan mereview motor Honda CB berbasis Honda Mega Pro tahun 2004 AE Ngawi. Nah, untuk saat ini sayang ya, ini yang punya motor nggak bisa hadir ya, karena biasa kami kan tim penculik motor ini ya, jadi motornya saja yang kami review, tidak bersama yang punya. Ini milik tetangga saya sebenarnya, rumahnya itu depan rumah saya pas, ya depan rumah istri saya lah pas, tapi orangnya emang lagi sibuk jadi nggak bisa kami hadirkan. Jadi mohon maaf ya untuk sebesar-besarnya untuk teman-teman, karena mungkin review seperti ini kurang mengasihkan ya, karena nggak bisa bercanda, nggak bisa gimana-gimana lah pokoknya. Tapi tetap terus pantengin atau lihat terus tayangan dari Bukan Mekanik gitu. Siapa tahu bisa jadi motivasi buat dulur-dulur yang sedang nonton saat ini, oke? Nah, untuk yang pertama ini tadi untuk basicnya dari MP tahun 2004 AE Ngawi ya. Untuk pajak bisa dilihat ini pajaknya lengkap atau pajaknya hidup. Terus untuk atas nama ya mungkin sudah atas nama yang punya lah, karena saya nggak bawa STNK-nya jadi nggak tahu. Terus lanjut ke part-partnya dan spek mesinnya ya, setelah part dan spek mesin. Untuk yang pertama ini dari spion ya, dari spion ini pakai spion yang biasa-biasa itu, yang variasi yang kekinian lah. Itu untuk harga kisaran 50 ribuan lah sampai 60 ribu untuk spion seperti ini. Terus lanjut untuk bagian holder kanan dan holder kiri. Nah, untuk yang kanan dulu ya, untuk yang kanan ini juga nggak dirubah pakai Ninja atau apa, ini masih pakai original Mega Pro ya yang kanan. Yang kiri pun juga ya masih original Mega Pro. Jadi ini konsepnya hanya masih Orion tapi di body CB ya, masih Orion punya Mega Pro tapi di body CB. Terus lanjut untuk stangnya. Nah, untuk stangnya ini juga masih original Mega Pro kalau misalnya ini. Kalau nggak Mega Pro ya Vixen OLD, karena hampir sama ya kalau Mega Pro sama OLD itu. Sama-sama chrome, kalau panjangnya nggak tahu saya karena belum sempat ngukur. Nah, terus hatchback ini pakai punyanya KC kalau nggak salah ya ini, untuk tutup yang gas-gasan itu loh. Terus lanjut untuk master rem. Nah, master rem set kopling ini juga masih original Mega Pro ya, jadi belum rubahan, masih original bawaan motor Mega Pro. Terus lanjut ke bagian speedo. Nah, untuk speedo ini sudah dirubah, jadi ini bukan original Mega Pro tapi pakai punyanya Suzuki Satria ya. Ini Suzuki Satria yang new kelihatannya, kalau yang lama nggak seperti itu ya. Kalau ini kelihatannya yang new, yang injeksi kalau nggak apa itu. Ini copotan motor ya, tapi beli second. Kalau nggak beli second, masa nyopot motor di dealer, tetap second tapi itu ya. Terus lanjut ke penerangan lampu depan. Nah, lampu depan ini masih kelas-kelas menengah ke bawah lah. Ini untuk lampunya ini pakai depo-depo itu ya, pakai reflektor yang biasa-biasa yang chrome itu, paling kisaran harga sampai 100 sampai 150 ya. Ini bukan press L2G. Kelihatannya press ini ya, press L2G ini. Tapi yang chrome ini ya, bukan yang mentah, yang apa, yang karat. Untuk lampunya ini pakai Darjo biasa, Demaker Jowo, mata 1. Kalau mata 2 biasanya ular gitu. Mata 3 apalagi itu enggak tahu, Dajjal. Dajjal matane piro? 1 ya sini. 13 ya Karantula itu malan. Siji sarai. Berarti ndas tok nenek mripate ya. Jamet-jamet pasti ketawain. Terus lanjut ke bagian peredam kejut depan atau shockbreaker. Nah, shockbreaker ini bukan shockbreaker kekinian ya, pakai Ninja ataupun Scorpio, tapi pakai punyanya original, masih original, pakai Honda Mega Pro. Masih berisik, ada apa itu? Oh, ada motor herek lewat. Terus lanjut ke bagian yang bawah. Nah, untuk kaliper ini masih original Mega Pro karena set bawaan shockbreaker ya, jadi set masih original Mega Pro, jadi belum dirubah ya. Seperti ini penampilannya. Terus lanjut untuk spakbor depannya. Nah, spakbor depan ini pakai Ninja
Ninja R ya. Pakai Ninja R yang warna apa ini? Tapi ini di apa di warna doff ya. Ini paling ya harga kisaran 60 ribuan lah. Ini imitasi, ini yang imitasi toko itu. Terus lanjut ke body set dari tangki dulu. Untuk tangki ini pakai apa? Pakai Doraemon ya. Yang kekinian itu kalau Doraemon itu kisaran harga 450-an lah. Terus set sama tutup dieselnya paling star 50 ribuan. Untuk harga tangki 450 sama tutupnya ini saran 50.000. Terus lanjut untuk joknya ini tempat bokong ini ya. Nah, joknya ini produk anjok ya ini. Ini yang kualitas A ini. Untuk harganya ya 250.000-an full matras ini, sangat keras ini ya. Kalau buat gebuk maling pasti mati malingnya ini. Nih, keras sekali ini ya. Terus lanjut ke bagian belakang. Nah, untuk spakbor ya. Untuk spakbor ini pakai Press Solo yang bahan itu yang karatan yang tayang itu, ini kisaran harga 500 ribuan lah, 500 sampai 550 harga baru itu. Terus lanjut ke bagian lampu belakang. Lampu belakang set Pangkon ini ya yang kekinian ini, lampunya ini yang ada bintik-bintiknya. Untuk Pangkonnya ini pakai V80 press yang chrome, bukan original ini ya, tapi press-pressan produkan Ranjuk. Paling harga kisaran 60 ribuan. Terus lanjut untuk rangkanya. Nah, untuk rangka ini bukan original, walaupun kelihatannya emang tatanannya ini sangat bagus ini ya. Dari segi depan belakang ini emang tatanannya emang bagus. Nah, ini pakai rangka original Mega Pro yang depan. Nah, untuk yang belakang dibelikan rangka yang buntutan itu ya, yang sambungan kisaran harga ya 250. Terus untuk bagian depan ini sudah ditegakkan, jadi agak dibuat lebih ke belakang ya, jadi agar lebih apa ya, kalau bahasa Jawanya itu ndedeg, kalau Indonesia paling tegap ya, bahasa Indonesia tegap, lebih tegap, jadi biar lebih gagah lah. Jadi ini penampakannya dari baju set sama rangka ini nggak ada yang ori, tapi yang kekinian lah, yang harga-harga lumayan lah ini. Terus lanjut ke bagian bawah yang belakang ini apa namanya, shockbreaker ya. Shockbreaker ini udah nggak original Mega Pro, tapi pakai original Honda Tiger ya. Ini harganya kisaran 800 sampai 850 tuh yang copotan motor. Ada yang baru tapi harganya beda. Terus mungkin harganya kalau baru lebih mahal, tapi kualitasnya lebih bagus yang copotan motor ya. Karena saya pernah nyoba itu, kalau original baru Tiger itu biasanya pirnya lebih empuk, beda sama yang kayak gini, lebih nyentul-nyentulnya lebih mantep. Terus lanjut ke ban sama pelek. Nah, untuk pelek ini pakai Billwood ukuran 160. 185 sama 160. Ini pakai Billwood ya, yang agak dop-dop lah warnanya, ini kuning-kuning dop. Terus lanjut untuk bannya. Nah, untuk bannya ini pakai ban Corsa R26 yang ukuran belakang 90/80. Terus untuk yang depan ini pakai 80/80. Nah, untuk yang depan tadi sudah saya sampaikan di depan ya. Ini tromolnya set pengeriman piringan pakai punyanya bawaan Mega Pro ya. Jadi hanya lingkarannya saja yang diganti pakai variasi. Terus untuk yang belakang juga ini tromolnya masih set punya original Mega Pro beserta aremnya. Aremnya ini arem bawaan ori Mega Pro ya, jadi di custom biar PNP supaya tatanan CB-nya ini lebih mending lah ibaratnya, lebih tertata, lebih mending. Terus lanjut ke bagian boost step. Nah, untuk boost step belakang ini pakai punyanya Suzuki Scooter ya ini ya. Scooter bumbu gitulah. Ini harganya kisaran harga 130-an sampai 150 lah. Kalau harga teman paling 100. Terus lanjut untuk knalpotnya. Untuk knalpot ini pakai ori GL Saris ya, yang titik 3, bukan kek tapi ori GL Saris. Ini original ya, kisaran harga palingnya 200 sampai 250. Kalau masih mulus belum las paling kisaran 300 kalau GL Saris itu. Terus untuk bagian bawah-bawahnya dari
booster depan sama standar 2 ini masih original buat Mega Pro, belum dirubah ya. Cuman ini seperti ini penampakannya. Terus lanjut untuk mesinnya. Untuk mesin ini juga belum ada perubahan ya, cuman cek servis rutin lah. Ini masih original, masih unggul atau masih bawaan Mega Pro semua ya. Jadi dari mesin, karbu, pengapian ini masih original Mega Pro semua, belum dirubah ya. Nah, terus untuk rincian harga. Untuk rincian harga itu kalau Mega Pro tahun 2003-2004 itu kisaran harga berapa ya? 7-7,5 juta lah, itu untuk modal awalnya ya untuk beli Mega Pro. Terus untuk beli-beli seperti ini dari tangki, jok, lebar, terus biaya nata ini ya, kalau 4-5 juta ya habis, berarti kisaran uang 13-14 juta ya untuk ban Mega Pro jadi seperti ini ya. Jadi untuk teman-teman nanti yang khawatir mau bangun CB tapi nggak punya tangki ori, terus spakbor ori, terus rangka ori, jangan khawatir gitu. Nggak usah ngejar gengsi, tapi apa yang kamu milikin aja. Ibaratnya kalau kamu bisanya beli press ataupun yang bahan apa ya nggak apa-apa, emang belinya itu nggak usah ngikutin teman-teman yang uangnya lebih dari kita. Kita harus nengok yang lebih di bawahnya kita, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas terus pasti kita nggak pernah bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Oke, ini pesan-pesan dari Mario Egi ini ya. Mario tunggu udah pensiun dia. Maaf Pak Mario, maaf. Nah, oke ya, mungkin ini udah cukup sekian, sudah saya jelaskan semuanya. Jadi untuk part-part yang belum saya jelaskan nanti bisa tanya di kolom komentar atau WA saya saja ya toh. Di WA biasanya ya toh. Terus terima kasih untuk 26 subscribe-nya untuk teman-teman yang sudah sudah mengikuti channel kami dari awal sampai saat ini ya toh. Terima kasih banyak. Terus yang udah subscribe, terima kasih juga. Yang belum subscribe, mohon di subscribe karena subscribe itu gratis. Terus jangan lupa bunyikan lonceng agar kami agar yang yang sudah subscribe itu tahu kalau kami upload video baru ya, biar gak ketinggalan pokoknya. Nah, habis ini mau cek sound sama test drive. Nah, ini kan motor standar, jadi nanti ya cek sound sama test drive-nya ya yang biasa-biasa aja lah, gak terbang, gak apa. Jadi kelasnya orang tua soalnya. Oke, terima kasih, tetap di Bukan Mekanik. Oke, kali ini mau cek sound sama test drive sama saya sendiri ya, karena yang punya nggak ada, jadi mau saya. Oke, sebentar. Nah, kontaknya ini baru saya nyalakan, bentar ya. Terus ini starter bisa nggak ya? Oh, starter nggak bisa ini. Nah, mas mendekat tidak mas? Nah, jadi seperti ini ya, kurang lebih penampilan CB berbasis MP standar. Ini mesinnya ya, belum diapa-apain. Tapi yang jelas ini kedepannya pasti dibuat up lah kalau mesinnya. Biasanya orang-orang sekarang tuh banyak yang kurang menerima dengan bawaan pabrik gitu. Apalagi pemuda-pemuda Indonesia, khususnya Jawa Timur, ini motornya pasti kenceng-kenceng pokoknya. Gitu. Iya, iya, iya. Sarihin. Oke mas, nah ini mau test drive ya. Wes. Oke, tetap di channel Bukan Mekanik, channel keluarga Anda, kesayangan keluarga Anda nih, kali aku. Oke, terima kasih. Dulur, jika video ini menginspirasi, silahkan like, komen, dan subscribe di channel ini. Pokoknya ikuti terus konten-konten berikutnya. Stay di channel Bukan Mekanik. Terima kasih.
tough when you take my mind.